Siang Jenderal, mohon izin melaporkan dari TKP dari Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Pangkah, Desa Dharmasuci. Jadi ada di sini ditemukan ada jembatan yang amblas karena struktur tanahnya labil karena curah hujan cukup tinggi. Namun jalan menuju ke desa sana masih bisa dilakukan karena sedikit memutar. Untuk korban jiwa nihil, korban material juga nihil. Kami di sini bekerja sama dengan dari Dandim juga, dari pihak pemerintahan desa dan pihak PU juga sudah ada. Untuk sementara ini anggota standby di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan sar terbatas seperti penebangan pohon-pohon yang akan menghalangi jalan-jalan. Demikian yang melaporkan. Terima kasih Jenderal. Bapak Kapolres Tegal, Bapak Dandim Tegal, Pak Kapolsek, Pak Danramil, semuanya yang hadir di sini, saya atas nama pemerintahan desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan atas partisipasinya masyarakat Dharmasuci merasa terbantu oleh kedatangannya.